Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Malam. Pemirsa, antisipasi kecelakaan lalu lintas selama libur panjang, Satlantas Polresta Bandung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar rem cek kendaraan pariwisata. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilakukan selama libur panjang di beberapa lokasi secara acak, termasuk ke kantor PO Bus. Kamis pagi bertempat di pintu keluar tol Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jajaran petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar tes kelaikan atau ramcek kendaraan pariwisata. Kegiatan ini digelar dalam menyambut libur panjang Hari Raya Waisak 2024. Satu persatu bus dan mikrobus pengangkut wisatawan yang hendak menuju ke sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey, Ranca Bali, dan Pangalengan diberhentikan untuk dicek surat-suratnya. Selain itu, satu persatu komponen penting seperti lampu, rem, dan juga ban dicek secara mendetail untuk memastikan kendaraan tersebut laik jalan. Tak hanya itu, sopir yang dinilai memiliki peran penting dan bertanggung jawab penuh membawa penumpang juga dilakukan tes kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan prima, tensi darah rendah, dan tidak ada keluhan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Setelah kendaraan dan sopir dipastikan dalam kondisi aman, petugas memasang stiker laik jalan serta memperbolehkan rombongan wisatawan untuk melanjutkan perjalanan. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Gali Apria mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan selama libur panjang di Hari Raya Waisak 2024 di sejumlah lokasi secara acak, termasuk ke kantor PO Bus yang ada di Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih. Pagi ini kami gabung bersama rekan-rekan dari Dishub. Dari Dishub bahwa penguji khusus yang mengecek dan juga dari kesehatan. Kami mengimbau kepada para pengemudi, khususnya untuk pengemudi bus atau penumpang, minimal dia memperhatikan tiga hal. Tiga kesiapan. Yang pertama adalah kesiapan badannya dia sendiri. Performa badannya, dia tidak ngantuk, tidak lagi sakit. Ya. Terus dia juga dilengkapi dengan bukti SIM, kecakapan dia mengemudi. Yang kedua adalah performa kendaraan. Karena dari Dishub ada ahlinya yang menguji secara keseluruhan, baik dari rem, baik dari bannya, lampunya, dan sebagainya. Yang ketiga, kami menghimbau khususnya di Kabupaten Bandung ini adalah sopir paham tentang informasi. Selain akan terus digelarnya ramcek guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga menegaskan bahwa PO Bus bertanggung jawab penuh terhadap armada, sopir, penumpang, dan administrasi. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar PO Bus tidak menyewakan bus secara asal dan harus memastikan terlebih dahulu kelaikan kendaraan serta sopirnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.